Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini membenarkan harta usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamarus Zaman disita susulan gagal membayar pampasan RM200,000 kepada bekas stokis OWA Resource. Memetik laporan harian Metro, pelaksanaan raid penyitaan dan penjualan dijalankan jam 10.30 pagi tadi di rumah Sajat yang beralamat di Kota Damansara. Terdahulu, Nurwati Hussein, 41 dan Muhammad Syakir Hussein, 32 dari OWA Resource yang juga bekas stokis utama, perniagaan Bengkong dan Gede milik Sajat mengambil tindakan menyita susulan kegagalan usahawan itu membayar jumlah penghakiman pada Disember tahun lalu. Peguam Nurul Hafizah Hassan berkata anak guamnya fokus untuk mendapatkan pampasan yang diarahkan dibayar oleh mahkamah. Barang-barang yang disita akan dilelong di bawah harga pasaran untuk menebus pampasan yang perlu dibayar kepada pihak plaintif. Raid penyitaan dan penjualan sudah ditampal di premis defendant hari ini dan jika pihak defendant tidak membuat bayaran, semua barang yang disita akan dilelong pada 14 Disember ini. Sekiranya jumlah pungutan wang hasil dari lelongan masih tidak mencukupi melalui penjualan barang yang disita hari ini, anak-anak guam akan mengambil langkah seterusnya bagi menyita aset-aset lain yang boleh disita dan dijual, katanya.